الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tauhidul Ibadah dengan tema bahaya taklid buta. Di antara penyebab kekufuran dan kesesatan adalah taklid buta. Taklid buta di sini yaitu mengikuti nenek moyang dengan berlebihan. Ya, contoh taklid buta misalnya mengikuti pendapat, ya, mengikuti pendapat seseorang atau suatu ulama atau suatu tokoh tanpa mengetahui kebenaran apa yang diikuti. Kecuali kalau taklid kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada ulama yang benar-benar mengikuti kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan dalil, maka taklid yang semacam ini diperbolehkan. Seperti misalnya kita orang awam, orang bodoh, kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i misalnya dalam masalah ibadah. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i telah benar-benar sesuai dengan dalil. Maka kemudian kita tinggal mengikuti begitu saja tanpa susah payah mencari dalilnya. Nah, yang seperti ini bagi orang awam seperti kita diperbolehkannya. Adapun bagi orang yang mampu menggali dalil, ya, bagi seorang yang alim yang mana dia bisa mencari dalilnya, ya, bisa mengakses dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh taklid buta. Tidak boleh taklid buta. Adapun taklid buta yang sangat tercela di sini para jemaah adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Allah berfirman, "Inna wajadna aba'ana 'ala ummati wa inna 'ala atharihim muqtadun." Yang artinya, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak mereka. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Nah, ini contoh taklid buta kepada nenek moyang. Ya, mengikuti agama nenek moyang tidak benar. Ya. Contoh seperti sekarang misalnya, dalam menjalankan agama beralasan apa kata orang banyak.
Ya, beralasan apa kata orang banyak ini tidak benar. Ya, sering ini terjadi di masyarakat. Misalnya ada lagi begini, saya apa kata para kiai begitu. Saya apa kata para ustadz. Ya, berdalih semacam ini juga kurang benar atau bahkan tidak benar dalam urusan agama. Kenapa? Karena kalau ternyata kiai tersebut atau ustadz tersebut tidak sesuai dengan kebenaran, maka kita mengikuti mereka jelas salah begitu. Kecuali kapan baru benar? Kecuali misalnya kita tahu kiai yang kita ikuti atau ustadz yang kita ikuti benar-benar merujuk kepada dalil. Nah, di sini baru kita taklid langsung kepadanya boleh. Nah, seorang ustadz, seorang kiai mengajarkan suatu ritual ibadah atau mengajarkan suatu akhlak kepada kita, dan dia benar-benar merujuk kepada satu ayat yang ada dalam Al-Quran atau hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis, dan hadisnya sahih lagi misalnya, maka kita kemudian setelah kiai tadi, ustadz tadi mengatakan ini hadis rawahul Bukhari misalnya, dan pemahamannya juga sesuai dengan kaidah salafus soleh, maka kemudian ikut, ya, ikut saja apa adanya hal ini, maka benar. Tetapi ketika misalnya kita tahu seorang ustadz atau seorang da'i atau seorang kiai sudah beralasan dengan Al-Quran, sudah beralasan dengan hadis, tapi ternyata apa yang diajarkan tadi menyelisihi ayat atau menyelisihi hadis tadi, ya, atau misalnya seperti yang terjadi sekarang, banyak orang sengaja mencari-cari dalil untuk melegitimasi ajarannya. Nah, ini terjadi. Jadi mengajarkan sesuatu yang jelas-jelas tidak Islami atau jelas-jelas itu sesuatu yang baru, ya, yang tidak ada dasarnya dalam sunnah, terus kemudian dicari-carikan dalil, dikait-kaitkan sampai kemudian dibolehkan. Nah, ini yang terjadi dan banyak terjadi praktek-praktek seperti ini di masyarakat. Orang awam tidak tahu apa-apa. Orang awam tidak tahu apa-apa. Ya, begitu sesuatu tadi sampai kepada kita, kita terkagetkan. Contoh misalnya, ya, contoh, ada seorang dai mengajak masyarakat untuk bersolawat, ya, bersolawat bersama-sama dengan manggung, kemudian pakai hitungan sekian ribu, apalagi kemudian sampai dikatakan barang siapa yang berselawat sekian ribu maka akan demikian demikian demikian, kemudian selawatnya dibaca bersama-sama atau bergantian dengan imamnya, atau apalagi kemudian pakai seruling, pakai gitar, pakai gendang misalnya. Lalu kemudian dai tadi dia mencari dalil untuk mengelabui masyarakat, ya, untuk membodohi masyarakat awam sehingga mereka ikut gitu saja karena ada kiainya, ada ustadznya. Dengan cara apa? Misalnya dia mengutip ayat dari Al-Quran tentang perintah selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai kaum mukminin, inilah firman Allah. Kita diperintah untuk berselawat. Nah, ini dalil umum ini. Untuk melegitimasi cara berselawat yang dia ajarkan tadi. Ada musiknya, ya. Pakai seruling apa segala, pakai gendang. Juga ada pakai goyang-goyang pinggul.
dengan pakai dalil selawat yang sifatnya umum dalam Al-Quran. Nah ini namanya pembodohan, ya, pembodohan. Atau kemudian mencari dalil dari hadis tentang bahwasanya barang siapa berselawat kepada Rasulullah akan diberi syafaat. Nah misalnya. Terus bagaimana? Memang benar. Ayat tadi benar. Hadis tadi benar. Cuma kemudian dibawa kepada kenapa harus berselawat secara berjamaah. Apalagi pakai gendang, pakai musik. Nah disinilah masalahnya. Padahal perintah berselawat itu perintah kepada masing-masing umat. Perintah kepada masing-masing individu kita. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah berselawat. Tidak untuk kemudian mengadakan jamaah, mengundang banyak orang selawatan. Di masjid kumpul bersama-sama atau di lapangan kumpul bersama-sama, selawatan bersama dipimpin oleh seorang imam. Hal seperti ini tidak pernah terjadi. Apakah boleh? Ya tidak boleh kalau tidak pernah terjadi. Di masa Rasulullah perintah ini sudah ada. Ayat ini turun di masa Rasulullah. Kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Para sahabat berselawat kepada Rasulullah, tapi tidak pernah ada di mana mereka berkumpul di masjid atau berkumpul di lapangan atau berkumpul di suatu aula berselawat. Tidak pernah terjadi. Selawat itu perintah kepada masing-masing pribadi. Maka kemudian ketika kita atau masyarakat kemudian ikut saja apa kata syekhnya, apa kata ustadznya atau kiainya dengan cara seperti itu, ini namanya taklid buta. Taklid buta yang sangat bodoh lah gitu ya. Lebih-lebih kalau lafadz selawatnya saja enggak sesuai dengan selawat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah mengajarkan selawat itu para jamaah, itu setelah ada wahyu. Sampai kepada cara berselawat itu diwahyukan oleh Allah. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian mengajarkan kepada para sahabatnya. Pada saat turun ayat tentang perintah berselawat tadi, pagi-pagi para sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kami bisa. Karena dalam ayat tadi dikatakan sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, wasallimu, dan bersalamlah. Ini perintah selawat dan perintah mengucapkan salam kepada Nabi. Maka para sahabat datang pagi-pagi, ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kami tahu, lalu bagaimana kami berselawat kepada engkau? Saat wahyu belum turun, Rasulullah diam para jamaah. Rasulullah diam sampai wahyu datang. Maka Nabi kemudian mengajarkan kalimat salawat tadi. Dan tanpa Sayyidina. Langsung Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Tanpa Sayyidina. Lalu apakah boleh kita membaca selawat dengan pakai Sayyidina? Tidak boleh. Supaya apa? Supaya apa yang diwahyukan dari Allah itu asli. Karena teksnya yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, selawat itu tanpa Sayyidina. Tetapi di luar konteks selawat, ya, di luar konteks selawat, silakan pakai Sayyidina. Karena Rasulullah itu memang Sayyidina, pemimpin kita. Misalnya apa? Misalnya dalam mukaddimah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, kemudian kita pakai Sayyidina boleh. Sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan. Para jamaah kaum muslimin, sebagaimana Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
telah mengajarkan kepada kita demikian, demikian, demikian. Pakai Sayyidina, silakan. Karena Rasulullah memang pemimpin. Tapi dalam konteks selawat, teks selawat yang datang dari wahyu yang tanpa Sayyidina, yang kita baca khususnya di dalam sholat, yaitu pada rokaat yang terakhir, jangan pakai Sayyidina. Allah dan Rasulnya saja enggak memakai Sayyidina. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya tanpa Sayyidina, kata Rasulullah, bacalah demikian tanpa Sayyidina. Rasulullah mengajarkan seperti itu tanpa Sayyidina. Para sahabat pun setelah itu juga membaca tanpa Sayyidina. Maka kita sekarang juga tidak pakai Sayyidina. Nah, ini barangkali sebagai pencerah ya, karena sampai saat ini para jamaah kaum muslimin berdebat soal Sayyidina itu di situ. Karena ada kaum sebelah loh ya, bukan kaum depan. Ya, istilah begitu ya. Karena ada kaum sebelah itu ngotot. Ngotot, bahkan yang tidak pakai Sayyidina itu dianggap sesat. Dianggap kurang ajar begitu. Ya, sebagaimana saya sendiri para jamaah, ketika juga jadi grupnya kaum sebelah zaman dulu, ketika saya di pondok dulu juga begitu, fanatik terhadap Sayyidina. Sampai ketika ketemu dengan teman-teman yang enggak pakai Sayyidina, kita bentrok. Bentrok, debat. Antum enggak pakai Sayyidina itu gimana itu? Sampai teman itu mengatakan, "Loh, kita enggak pakai Sayyidina itu karena selawat yang ada dalam hadis enggak pakai Sayyidina." Lu tapi kita kan harus menghormat, masa langsung Muhammad begitu kan gak sopan, Muhammad Ibrahim kan gak sopan, mestinya pakai Sayyidina, alasannya gak sopan begitu. Padahal para jamaah dengan mengatakan apa adanya itu bukan berarti gak sopan, justru itu lebih utama. Kenapa? Karena kalau kita tambah teks wahyu yang datang dari Allah itu, berarti kita nambah kalimat dari apa yang telah diwahyukan. Dan ketika kita hanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, ini bukan berarti enggak sopan, justru pertama kita sesuai dengan apa yang diwahyukan. Yang kedua, enggak adalah dalam diri kita itu perasaan ingin apa menghinakan nabi atau melecehkan nabi, itu enggak ada. Kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Iya. Di dalam hati kita tuh ada rasa hormat kok kepada Nabi. Tapi kenapa kita enggak nambah Sayyidina? Karena itulah kalimat yang datang dari wahyu. Jangan ditambah. Ya. Nambah bukan berarti tambah sopan, malah kurang ajar. Ya, ibaratnya Al-Qur'an misalnya ditambah satu huruf enggak boleh. Sesuatu yang diwahyukan, apa adanya kita katakan. Baik itu ayat maupun doa-doa atau hadis, maka jangan ditambah-tambah. Nah, itulah para jamaah. Kemudian ini contoh tadi tentang selawat, bagaimana maksud daripada apa namanya, contoh ya, taklid buta. Contoh taklid buta misalnya ngikutin acara selawatan tanpa mengetahui ilmunya, tanpa mengetahui dalilnya, pokoknya ikut percaya saja gitu. Nah, kebiasaan ini juga salah para jamaah ya. Dalam menjalankan agama, banyak masyarakat kita sudahlah pokoknya percaya saja. Istilah kata percaya saja ini juga nggak benar para jamaah. Kenapa? Kalau ternyata memang yang kita percayain itu ternyata nggak sesuai dengan dalil, atau ternyata orang bodoh hanya punya ilmu sedikit, kan kita nanti tersesat. Nah, ini yang masih banyak di masyarakat kita. Sudahlah pokoknya apa kata Gus misalnya, apa kata Gus, lah Gusnya ternyata seenak elek ngomong gitu loh, asal keluar loh, kan sesat nanti kita. Tidak, orientasi kita adalah dalil para jamaah. Orientasi kita dalil. Kita mengikuti kiai, ustadz, gus, siapapun. Selama kiai, ustadz, gus tadi benar-benar
merujuk kepada dalil dari Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, sami'na wa ata'na, kita ikut. Apalagi kita orang awam. Ya, si kiainya benar-benar, misalnya bapak-bapak, malam ini materinya adalah materi tentang sifat wudu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Humran bin Husain, bahwasanya Utsman bin Affan demikian-demikian, sesuai dengan yang ada dalam hadis itu, bahwasanya cara wudu Rasulullah pertama demikian-demikian. Inilah dalilnya, rawahul Bukhari. Terus masyarakat mendengarkan dan melihat contohnya, kemudian mengikuti bagaimana wudu yang dicontohkan oleh kiai, ustadz, da'i tadi dengan dalil yang ada. Prakteknya per kalimat dikasih tahu cara membasuh tangan seperti ini. Nah, ya, kemudian cara berkumur, cara mengusap kepala sesuai dengan yang ada dalam dalil itu. Maka kita masyarakat awam yang tinggal menerima dari ustadz tadi, sami'na wa ato'na. Kalau kita sekedar apa kata ustadz, wah ternyata ustadznya gak paham sunnah, nah kan bahaya. Ngajarkan wudu ustadznya gak paham sunnah, bagaimana sifat wudu Nabi, gak paham dia. Akhirnya wudunya apa kata kayak orang kampung beneran. Wong saya dulu mondok 6 tahun itu loh para jamaah, mondok selama 6 tahun ngaji kuning, sama sekali belum ketemu dengan hadis wudu dari Rasulullah itu, belum ketemu sama sekali. Karena langsung ngaji di kitab kuning itu, faslun utawi ikilah fasal arkanul wudu'i utawi piro-piro rukuni wudu, ya cuma ngambil di situ, kemudian prakteknya juga kembali kepada masyarakat awam. Contohnya gimana? Wah, langsung air dihidupkan, langsung muka diputer-puter, terus tangan begini, dari tangan ke siku langsung begini, kaki dari atas ke bawah, terus mengusap kepala cukup begini. Padahal ini tidak ada hadisnya sama sekali, tidak ada dalilnya sama sekali. Yang benar dari Rasulullah itu begini, bada'a bi muqaddami ra'sihi ila qafahu. Dimulai dari ubun-ubun sampai kepada tengkuk. Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian mengembalikan lagi kepada tempat semula. Ini yang ada dalam hadis. Kemudian ustaznya ngajarkan wudu begini, terus telinga begini. Padahal di dalam hadis dikatakan al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga ini bagian dari kepala. Maka kita membasuhnya sesuai dengan hadis, tangan kanan dibasahi kemudian diterima oleh tangan kiri, kemudian bersama-sama dari muka ke belakang, dari belakang ke depan. Langsung ini masih ada sisa air. Kemudian untuk telinga, kemudian ibu jari di luar. Bukan begini, bukan. Nah, ini terjadi di masyarakat. Lah kalau kemudian kita, sudahlah apa kata kiai, apa kata ustad, ustad begini ya begitu, ya, yang gak benar. Dalam beragama kok seperti itu caranya. Nah ini, kecuali kalau ustadnya tadi jelas-jelas, inilah dalilnya para jamaah, satu persatu ditunjukkan. Ini hadis tentang wudu seperti ini, prakteknya sesuai dengan yang dimaksud oleh sunnah tadi. Maka ikutnya kita kepada da'i tadi, sami'na wa ato'na. Ini namanya taklid buta tapi benar. Taklid buta tapi benar. Jadi sekali lagi, taklid buta dinamakan buta tadi, pokoknya ikut gitu saja tanpa harus tahu gimana dalilnya. Terus apakah yang diajarkan tadi sumbernya apa, pokoknya gak mau tahu. Saya masih teringat pada tahun berapa itu para jamaah ya, banyak spanduk itu, spanduk di atas jalan itu yang berbunyi begini, elek api opo jari gus. Elek api opo jari gus, artinya apa? Baik buruk apa kata gus lu, kan ini sesat kalau seperti itu. Kan Gus itu manusia biasa kan gitu ya. Manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Kalau apa kata Gus lah kan salah. Ya, sebagaimana contoh ini, contoh opini yang salah para jamaah.
ketika ada pilihan umum ya, pilihan umum ya, memilih DPR, ada lambang partai, lambang partai Ka'bah gitu ya, lambang berupa partai Ka'bah, kemudian ditulis di bawahnya, kepadamu aku serahkan segala-galanya. Saya katakan ini kebodohan ini, saya gitu kan. Masa kepada lambang itu, kepadamu diserahkan segala-galanya, ini kan jelek ini. Ini opini yang seperti ini para jemaah banyak menyesatkan umatnya. Dan ini tentunya akan membawa kepada kesirikan. Jadi kita dalam beragama harus benar-benar hati-hati. Karena kesempatan beragama ini cuma sekali saja, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahnya jangan hanya asal-asalan. Jangan apa kata orang, jangan ikut-ikutan. Harus berusaha sampai kepada sesuai dengan dalil. Nah, ini penting. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170 itu ya. Allah menyatakan wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wala yahtadun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 170 Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah kalian kepada apa yang diturunkan ya oleh Allah, yakni kepada Al-Qur'an, maka mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang agama nenek moyang kami, kata mereka. Maka apa kata Allah? Awalau kanu la yaqiluna syai'an wala yahtadun. Apakah kalian akan mengikut nenek moyang ya, meskipun mereka tidak mengetahui apa-apa dan mereka tidak mendapat petunjuk? Nah, ini Allah tegur mereka. Ya. Banyak sekali di masyarakat kita para jamaah yang seperti itu. Ketika kita ajak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka orang ada yang berdalil begini, sudahlah, saya apa kata orang sini begitu. Saya apa kata orang sini. Ini dalil apa namanya? Jawaban yang tidak pas. Ada juga kalimatnya begini, ya saya mengikuti kebanyakan orang Islam yang ada. Kan di sini orang Islam banyak. Sampean kan baru datang begitu. Padahal yang kita tawarkan itu, yang kita ajak itu dalil. Ini loh Pak, cara yang benar. Ini dalilnya. Ini rawahul Bukhari begitu. Ya, kalau saya sendiri pernah mengajak seorang ikhwan itu debat gitu ya, akhirnya apa yang jawabannya apa? Itu kan pemahaman antum, akhi. Loh, saya katakan, loh ini saya bacakan ayat, akhi. Ini saya bacakan hadis apa adanya. Kok antum mengatakan seperti itu? Ya langsung saya jawab, lana a'maluna lakum a'malukum ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amal kalian, sudah tak gitu kan. Padahal sudah berdalil ayat itu, berdalil hadis. Ini banyak terjadi di masyarakat. Yang lebih menyakitkan hati lagi para jemaah, yang terjadi zaman sekarang ini. Dan ini juga apa namanya, dikomporin oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu bencinya kepada dakwah sunnah luar biasa para jemaah. Karena memang mereka itu musuh sunnah gitu loh. Orang Syiah itu musuh sunnah. Jadi mereka mengatasnamakan Islam, tapi Islam itu seperti dibalik meja gitu loh. Rusak seluruhnya sudah, mulai dari cara berwudunya sampai cara sholatnya, sampai amalan ibadah dalam 24 jam itu salah semuanya sudah. Dia oleh orang Islam ya, ketika dibawa ke Syiah itu amalan keislamannya 24 jam salah semuanya.
sama sekali tidak sesuai dengan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang dakwah salaf, dakwah yang kepada kemurnian Islam ini, kepada kemurnian Ahlus Sunnah yang sebenarnya, mereka banyak merasa terusik. Karena akhirnya kita kupas kejahatan demi kejahatan itu. Coba, dakwah sunnah ini diantara tugasnya adalah menerangkan kepada umat bagaimana bahayanya khawarij, bahayanya pemikiran Syiah, bahayanya pemikiran tarekat Sufiyah, bahayanya pemikiran apa namanya Jahmiyah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Itu kita perlu terangkan kepada umat supaya umat ngerti permasalahan, supaya tidak ikut-ikutan dengan tanpa kebenaran. Kita jelaskan khawarij itu seperti apa, Syiah itu seperti apa, Mu'tazilah itu seperti apa, tingkatan kesalahannya di mana, yang tidak sesuai dengan sunnah di mana. Kita jelaskan maksud kita apa, supaya umat tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, kemudian para jamaah, khawarij secara organisasi, secara kelompok sudah tidak ada, tapi secara sifat atau pemikiran mungkin. Mu'tazilah secara golongan kelompok sudah tidak ada, tapi secara sifat atau pemikiran masih mungkin. Sementara Syiah ini sampai sekarang masih ada golongannya. Tarekat Sufiyah sampai sekarang masih ada golongannya. Dan tarekat Sufiyah ini para jemaah di muka bumi ini ribuan jumlahnya. Muncul. Nanti tarekat satu bikin cabang sampai sekian, nanti pusatnya dengan cabangnya bentrok, bikin lagi cara sendiri begitu. Ini tarekat Sufiyah. Maka kemudian ketika dakwah kepada kemurnian agama sesuai dengan Quran dan Sunnah ala fahmi salafis salih, mereka merasa ternodai. Maka kemudian orang-orang Sufi dan orang-orang Syiah melancarkan apa namanya tipu daya. Setiap orang yang berdakwah kepada Quran dan Sunnah langsung Wahabi begitu. Sampai kepada masyarakat Indonesia yang secara apa, secara adat sudah seperti itu, dikompor-kompori oleh mereka. Pokoknya siapa yang tidak selamatan Wahabi begitu. Ya, siapa yang tidak ikut selawatan di lapangan Wahabi begitu. Siapa yang memulai dulu? Orang Syiah. Ya, dan orang yang memang benci kepada dakwah sunnah. Nah, ini para jemaah terjadi. Inilah kesulitan kita, tantangan kita pada zaman sekarang ini. Tantangannya berat sekali. Ya. Isu Wahabi itu luar biasa para jemaah. Pokoknya orang yang tidak ikut kegiatan yang terjadi di masyarakat, pokoknya langsung siapapun itu Wahabi begitu. Siapapun pokoknya yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada tradisional, ya, agama tradisional di masyarakat, ya tumpengan, ya bakar menyan, ya sungkem kuburan misalnya, bikin lepet ketupatan, bikin selamatan pada rebo pungkasan misalnya, nginjak telur misalnya, sop, siapa yang nggak ikut-ikut seperti itu pokoknya langsung dikatakan Wahabi. Ini sekarang, ini tantangannya para jemaah. Makanya kita harus bersabar. Kenapa? Karena mereka jelas salah gitu loh. Jelas salah, agama dibangun di atas tumpengan itu kan salah gitu. Agama dibangun di atas bakar menyan. Agama dibangun di atas Jumat Legi, Jumat Kliwon, Jumat Pahing, Jumat apa lagi? Pahing, Pon, Kliwon, Legi. Urutannya seperti apa para jemaah? Nah, ini Islam dibangun di atas hari-hari Legi, Kliwon, ya gak benar. Islam dibangun di atas bancaan, ya gak benar. Nah, ini para jemaah, Islam itu sudah ada dalilnya. Islam itu sudah ada dalilnya. Makanya sering saya katakan, Islam ini paket dari Allah sudah. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, sudah dikirim dari langit.
Allah turunkan wahyu itu ada yang langsung dari Allah kepada Nabi, ada yang melalui siapa? Malaikat Jibril. Tolong kalau waktunya sudah habis kasih isyarat ya. Ada yang melalui Allah langsung, Nabi tiba-tiba ada dalam hatinya atau dalam mimpi. Dan juga sering Malaikat Jibril yang ditugaskan. Malaikat Jibril datang agar mengajarkan kepada umatnya cara berwudu, cara apa masuk masjid, keluar masjid misalnya. Sudah ada paketnya. Islam ini sudah ada dalilnya. Gak perlu ditambah lagi, gak perlu dikurangi lagi, sudah. Apa adanya itulah jalanin. Makanya gak ada Islam versi Jawa, gak ada. Islam versi Madura, gak ada. Ya, gak ada istilah. Misalnya Islam versi Arab, gak ada. Islam versi Amerika, gak ada. Apalagi Islam Nusantara. Yang pelaku-pelakunya, pembuat-pembuatnya itu, wah, pembohong-pembohong, pendusta-pendusta. Coba bayangkan. Coba antum lihat penggagas-penggagas Islam Nusantara itu. Blusukan ceramah ke gereja, keluar masuk gereja, ya. Kemudian bermesra-mesraan dengan pendeta, bermesra-mesraan dengan orang Syiah, bermesra-mesraan dengan paham liberal. Sementara dengan orang yang mengajarkan Quran dan Sunnah mereka benci. Itulah penggagas-penggagas Islam Nusantara. Coba bapak-bapak periksa sendiri. Siapa-siapa yang menjadi penggagas Islam Nusantara? Antum lihat akhlaknya jelek sekali dalam Islam, para jamaah. Akhlaknya jelek sekali dalam Islam. Dan mereka jauh dari Quran dan Sunnah. Kalaupun mereka membaca Quran, kalaupun mereka membaca dalil, itu hanya untuk mengkait-kaitkan saja. Bukan dalam rangka mengamalkan keduanya. Sementara kita dakwah salaf ini kepada benar-benar mengamalkan Quran dan Sunnah apa adanya. Apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran, apa yang diisyaratkan oleh hadis, sebagaimana yang telah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabatnya, itulah yang kita amalkan dan yang kita dakwakan. Karena Rasulullah ketika mengatakan perpecahan umat, Nabi sampai bersumpah dalam hadis riwayat Imam apa namanya Ibnu Majah ya. Nabi mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya. La taftariku ummati ala 73 firqatan. La taftarikunna ummati, sungguh sampai ada nun taukid. Sungguh umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Wahidun fil jannah, yang satu golongan masuk surga. Wathnatani wasab'una finnar, yang 72 golongan masuk neraka. Kila ditanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Kala, Nabi menjawab, al-jama'ah, yaitu al-jama'ah. Pada riwayat At-Tirmidzi, dalam riwayat At-Tirmidzi, kila manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi intinya dakwah kita adalah kepada apa yang didakwahkan oleh Nabi tadi. Nabi mengatakan satu golongan yang selamat adalah apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Dalam hadis lain dikatakan, yaitu apa-apa yang aku hari ini dan para sahabatku berada di atasnya. Maksudnya apa? Maksudnya agama Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya saat itu. Barang siapa yang hidup di tahun 2019 ini, menjalankan agama Islam sesuai dengan agama Islam yang terlaksana di masa Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia termasuk satu golongan yang masuk surga. Dan itulah ahlus sunnah wal jamaah. Dikatakan ahlus sunnah itu artinya al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah,
mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang dikatakan Al-Jama'ah yaitu hum as-sahabatu, mereka adalah para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan barang siapa yang mengikuti jejak para sahabat dengan sebaik-baiknya sampai hari kiamat nanti. Alladzina saru alal haqqis sari minal qur'ani was sunnah, yaitu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan Ahlus Sunnah karena komitmen kepada Quran dan Hadis, dikatakan Al-Jamaah karena sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat. Waktunya sudah habis. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selamatkan diri kita dalam menjalankan agama ini dari sekedar taklid tanpa ingin tahu bagaimana sih kebenarannya. Selama masih ada kekuatan, masih ada kesempatan para jamaah, kita harus tahu apakah yang diajarkan tadi sesuai dengan ayat atau dengan hadis. Kita harus tahu. Setelah kita tahu bahwa ini sudah merujuk kepada dalil, maka kita tenang. Tenang. Kenapa? Karena kita merasa ini benar. Tetapi ketika kita enggak tahu, pokoknya asal ikut apa kata orang dan lain sebagainya, ini namanya taklid buta, dan ini sangat menyesatkan dan sangat berbahaya. Di mana jangan sampai kita nanti begitu menghadap Allah Subhanahu wa taala ternyata ibadahnya ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang diajarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, yaitu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.